Halo Sobat Otomania, saya Suwarjaya, balik-balik Kutu Mutip. Kali ini saya berkunjung ke BG Motor World. Nah, kini saya sudah ada di dalam, Sob. Ada di belakang saya, yaitu BMW R18. Oke Sobat Otomania, inilah dia BMW R18 First Edition, dimana ya membawa nilai sejarah. Di sini menggunakan mesin boxer tentunya ya, mesin khas BMW. BMW R18 First Edition ini dijual mulai 969 jutaan, hampir 1 miliar ya. Sedangkan R18 Classic di 1 miliar lebih ya. Menggunakan mesin 1800cc dengan tenaga 91 tenaga kuda dan torsi 150 Nm sesuai dengan di brosurnya. Wow, pasti dahsyat sob. Kelihatan benar-benar klasik tapi dengan sentuhan modern. Suspensi depan dengan telescopic fork ya, dengan velg 3,5 ring 19, bannya 120/70. Ini yang dahsyat sob, ada emblem BMW, mesinnya sangat besar, gagah, tulisan 1800, silinder head. Di sini tutupnya chrome. Wow, di sini radiatornya kecil. Tapi kayaknya sudah cukup ya karena mesinnya bertipe boxer, jadi pendinginan udara sudah bagus untuk mesin. Wow, ada emblem R18 First Edition. Besar sekali mesinnya, sob. Nya gardan, wow mantap. Ke area belakang ini suspend, wah knalpotnya unik sob, kayak trompet double kiri kanan. Lampu sein dan lampu senja menyatu dengan stop lampnya. Ada lambang BMW lagi di belakang, cantik banget. Wow, cakramnya besar belakang sob. Untuk kaki belakang ini kalau di brosur velgnya ukurannya 5 ya, 5,0 ring 16, ukuran rodanya 180/65. Wow, kita bisa melihat mesin boxernya besar sekali kiri kanan. Uhuy, gagah banget. Oke, untuk spek mungkin nanti saya tulis di deskripsi lebih detail. Dan untuk instrumen, nah ini di kanan biasa ya, katup engine, starter, handle di kiri ya seperti motor biasa lah, ada sein, klakson, lampu-lampu. Seinnya itu ada di stang sob, kiri kanan. Unik ya. Wow, gagah sekali kalau dari atas sobat. Bayangkan naik di atasnya ya. Saya terkesima melihat mesinnya yang sangat besar. Oke, terima kasih sobat atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa yang belum klik subscribe. Salam satu aspal.